Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita kerauhan salah satu sibtiknya, salah satu dari dzurriyahnya, cucunya dari Sayyidina Syekh Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, yang mana Sayyidina Syekh Ahmad Ruhi ini merupakan putra dari guru kita sekalian Sayyidina Syekh Amin Al-Jilani, yang dulu Sayyidina Syekh Amin Jilani pernah sempat beliau bermalam di Bekasi, besok paginya harusnya ke bandara untuk melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat ke Pasuruan Jawa Timur. Sayyidina Syekh Amin pada saat itu sudah menggunakan pakaian tidur dan sudah tidur di Bekasi. Tiba-tiba beliau terbangun dan dengan berkata-kata yang cukup jelas, dengan berbicara lantang kepada khadimnya saat itu juga pemilik rumah, "Said Alwi, Said Alwi, saya harus ketemu Said Alwi sekarang, saya ingin ketemu dengan Said Alwi sekarang." Jadi Maulana Sayyidi Syekh Amin itu langsung menggunakan bajunya, menggunakan imamahnya yang sudah dilepaskan, tiba-tiba menggunakan bajunya kembali, gamisnya, jubahnya dipakai. Beliau bilang, "Saya ingin ketemu dengan Said Alwi." Pada saat itu ditemani, kebetulan di rumah tersebut ada salah satu murid dari Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yakni Kyai Haji Abdullah Munif dari Pasuruan. Beliau berkata, "Kyai Haji Abdullah Munif, ya Syekh, tidak mungkin. Beliau itu berada di luar kota, sedangkan kita sebelum subuh harus berangkat ke bandara. Saat itu sering macet, sedang pembangunan tol layang." Kata Maulana Sayyidi Syekh Amin Al-Jilani radhiyallahu anhu hafizahullah ta'ala, "Aku tidak akan pergi ke Jawa Timur, aku tidak akan pergi ke Pasuruan sebelum aku datang ke tempat Said Alwi dan aku ingin berjumpa dengannya." Saat itu pula tidak ada yang bisa membantah karena beliau mengancam tidak akan berangkat ke Pasuruan sebelum berjumpa dengan saya. Malam itu malam Rabu, selesai pengajian tiba-tiba kami ditelepon bahwa Maulana Syekh Amin akan datang. Seketika pula sisa-sisa jamaah itu kita kembali kumpulkan dan beliau dengan cepat datang ke majelis kita, dan beliau menyampaikan suhbahnya, menyampaikan nasihat-nasihatnya, mau'idhahnya untuk kita, dan yang terindah juga beliau membaiat kita dengan thariqah Qadiriyah Jailaniyah dan memberikan izin, memberikan otoritas penuh kepada al-fakir untuk pembaiatan dan penyebaran thariqah Qadiriyah Jailaniyah. Saat ini putra beliau, penerus perjuangan beliau, yang saya mengenal ayah beliau yakni Sayyid Syekh Sayyid Muhammad Amin, beliau seorang waliullah. Syekh Amin merupakan salah satu hamba Allah yang mencapai derajat waliullah. Mudah-mudahan putranya beliau juga akan Allah sampaikan pada derajat kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.